Oke okay guys, ini adalah pokok jenis makarangga berdaun lebar. Ini adalah jenis makarangga. Tapi pokok makarangga ini dia ada banyak juga jenis sebenarnya. Tapi salah satunya ini. Kalau kalian nampak di tempat kalian ada daun seperti ini lebar, seperti ini. Ini adalah spesies makarangga punya. Dan batangnya ini lembut, bukan kayu yang keras. Tapi ada, ia adalah kayu yang sejenis kayu lembut punya. Dan kegunaannya juga boleh kita berteduh di bawah pokok ini. Dan daunnya kita boleh jadikan sebagai tempat kita berteduh di musim panas dan juga di musim hujan. Oke guys, itu saja yang saya boleh sampaikan hari ini. Have a nice day.